Ini guys. Awakening. Halo guys, jumpa lagi dengan Jinpei di sini guys. Oke, kita kembali di game Block Fruit ya guys. Oke, kemarin leveling Bang Jinpei baru sampai level berapa ini guys? 209 guys. Oke, kita akan leveling lagi guys, Bang Jinpei guys. Kita pakai Ultra Instinct dulu guys. Itu guys, lawannya guys. Oke. Kita samperin guys. Oke, kita keluarin auranya dulu guys. Haki guys, ini guys. Yang hidupnya haki guys. Keren guys. Oke. Kita akan ke lokasi pertempuran guys. Oke. Menuju ke sarang musuh. Rasakan energinya. Oh, di sana guys. Oke. Okay. Yes. Okay.
Nah, kita kurang sedikit. Ah, dia mati, guys. Oke. Kita habisi, guys, satu persatu. Kemana, guys? Kenapa tiduran? Bertarung dia tidur, guys. Emang apa sih gak boleh? Kita kumpulkan energi, guys. Wah, harus 300, guys, bisa berubah wujud, guys. Hilang dia. Ini dia. Oke, kita habis. Mana dia? Hancurkan semua langsung. Kekuatan. Api biru. Mereka tidak ada tandingannya, guys. Jangan sok ini deh. Yo. Oke. Wesh, belakang gue. Bopong. Belum tahu aura biru yang sangat menakutkan, guys. Tapi mana dia? Bisik, guys. Api biru. Oke. Kurang 68, guys, kita mendapatkan perubahan maksimum. Oke, okay, let's go. Mana dia? Woi, main bokong dia, guys. Oke, okay. No problem, guys. Tak ada tandingannya, guys. Aduh, dia nggak bisa berenang, guys. Oke, kita di darat saja bertarungnya.
aura biru yang mematikan ya guys. Ini aura biru yang sangat mematikan. Yang bener. Mana dia? Oh itu di bawah. Oke. Kita ngejar guys. Oke. Ini dia. Dia main belakang, menghilang di belakang. Oke. Masuk air lagi guys, mereka nggak bisa guys di air guys. Soalnya orang-orang yang kuat yang bisa guys. Yeah. Sombong amat. Oke, kita habis guys semua lawan guys. Okay. Habis guys, menang guys. Kehabisan insting guys aku guys. Wih, ini dia. Kalau nggak pakai insting nggak bisa mendeteksi musuh ya guys, guys. Boong. Oke. Apa ini? Ada aura-auranya apa ini guys? Seperti aura-aura aku mendapatkan apa ya guys? Ya nggak tahu. Oh, ini guys, awakening. Mengerikan sekali ini guys, awakening dari kekuatan Kitsune guys. Awakening Kitsune. Oh, semangat yang membara ini guys. Eh bentar guys, nggak bisa dikendalikan guys ini karena kekuatannya sangat dahsyat katanya guys. Baca ya, kekuatannya dahsyat dari Kitsune. Oke, 53 lagi guys. Aku akan berjuang guys untuk menjadi raja bajak laut yang sangat hebat. Ayo kita habisi semuanya agar menjadi bajak laut terkenal yang bisa disegani oleh seluruh dunia guys. Oke, insting kita hormati insting lagi guys. Apa ini? Unduh dia kalau bila di board. Apa ini guys? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Apakah muncul kekuatan misterius nih? Ada yang tahu guys? Itu apa guys ya? Itu guys tadi guys, unknown has entered the world. Apa itu guys? Bang Jinpei terlalu ahli bahasa Indonesia jadi belum begitu mengerti guys bahasa Inggris guys. Jadi yang penting kita bertarung saja guys, yang penting kita menjadi yang lebih kuat guys, ya. Kalau bermain ini guys, kita harus jadi yang kuat guys. Oke, kita habis semuanya guys sampai tak tersisa.
Asupannya keluar terus, guys. Kekuatan. Dia di mana, guys? Kok di situ sih? Mana dia? Oh, ini, guys. Wah, dia bersembunyi, guys. Takut dia, guys, sama aku, guys. Dia takut ternyata. Kita keluarkan kamehameha, guys. Ukuran super, guys. Ukuran super. Tersisa, guys. Sedikit lagi, guys. Kita berjuang terus, guys. Oke. Kita pakai insting, guys. Apa ini? Oh, sudah mati, guys. Wah, satu combo langsung hancur berkeping-keping, guys. Combo yang mematikan dari Bang Jinbei, guys. Ini, guys, ini, guys. Lihat, guys. Kita kumpul lagi, guys. Skill 1, skill 2, lalu skill, lalu kita langsung tewas ketika, guys. Oke, guys, terima kasih sudah menonton channel Bang Jinbei. Jika suka dengan video Bang Jinbei, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.